gimana lah awak dulu iseng-iseng itu. Iya, semua yang kita iseng-iseng awalnya Bang Da. Iya, cuman dipelajari ya kan. Siap. Tuh, tengok. Dinan dengan tersenyum dia. Latihan pertama PSMS Medan setelah hampir beberapa hari tidak latihan dan pemain-pemain di luar Sumatera Utara sepertinya sudah balik semua Bang ya? Iya, udah balik. Sudah balik, terkecuali Perinan Sinaga karena di sini anak bininya. Jadi apakah yang disampaikan oleh coach Uwa? Sekti Mawa. Ini udah buka Abang aja nih gue sorot Sekti. Enggak mau, Bang. Yang hadir pada saat ini adalah Uwa, Pak Doktor, Bang Halim, tiga kiper, kemudian Saipul, Legimi nomor 30 ini kayaknya kiper perbantuan ya. Kemudian nomor 55 M Rifki, lalu Polusi Tanggang, Andri Stepu, Baru Sule, lalu Ridho, Rahmat dan Agung. Sementara Ridho dan Sule ini adalah bisa dikatakan trial ya. Siap, kita akan ya magang. Kita akan lihat bagaimana kira-kira latihan mereka hanya berapa orang saja ya. Ya kita tengoklah gimana nanti Uwa beserta dengan Pak Dr. Ardi Nusri memimpin latihan PSMS Medan. Oke. Okay. Ya, latihan-latihan ringan PSMS Medan dipimpin oleh Pak Dr. Ardi Nusri ya, supaya membuat ya mungkin enggak stres aja ya kan para pemain-pemain kita yang hanya ya berapa lah ini perbantuan 3 anak magang. Dan bersyukurnya juga aku ketemu sama apa ya orang yang dulu aku tonton di YouTube tapi sekarang kami samping-sampingan duduk. Nah ini dia siap Bang. Ah kan ada tanda kalian kan. Jadi beliau nih ah ini intinya kita sebagai konten kreator PSMS Medan tidak ada persaingan. Iya kan Bang, betul nggak Bang? Mana ada kata-kata ripple nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kita bersahabat semua Bang ya. Iya. Siap. Berdampingan gitulah. Siap. Udah berapa lama sih Bang kalau buat konten? Tapi kalau Abang sendiri kontennya campur-campur Bang ya. Iya. Kemarin ada juga aku tengok tentang upgrade apa? Iya. Kayak ngajar-ngajari tutorial iya. Ada juga Bang. Ya aku termasuk campur sari kayak pecel gitu ya. Campur sari, tapi lebih enak kayaknya nih Bang. Aku ingat Abang yang dapat pin di ini Bang. Di apa? Di kebun bunga di Teladan tuh ya. Aku dapat pin nih gini kan ada Abang ngomong tuh. Pin? Dapat pin atau pin-pin YouTube? Oh, Google AdSense itu. Ah, Google AdSense. Iya. Iya kan? Iya. Aku hafal semua video Abang, Bang, biar Abang tahu. Ya, makasih lah Bang dulu dan nengok video awak ya kan. Karena kan Abang senior duluan di dunia. Beda berapa bulan ya? Beda kita? Berapa bulan? Dari 2018 gitulah. Oh, aku baru, Bang. Aku 2020 inilah. Iya. 2019 aku 2019, iya. Bang. Jadi Bang kalau Abang sendiri selaku inilah meliput tentang PSMS Medan juga. Gimana Bang harapan Abang PSMS Medan? Karena ada juga yang menarik ketika Edi Ramayadi kan Abang langsung juga tuh kan. Pas Edi Ramayadi Cup. Di situ juga aku lebih getol juga nengok-nengok channel Abang. Gimana Bang kalau Abang sendiri melihat PSMS Medan kali ini Bang? Kalau menurutku sih kan ini udah merupakan perubahan yang signifikan lah ya. Iya, Bang. Yang lebih baik lagi. Nah, dan semoga aja kesuksesan PSMS bagaimana dulu dijulukannya The Killer. Iya, iya. Tersematkan lagi di PSMS Medan gitulah. Jadi betul-betul The Killer lah mereka. Iya, iya. Siap. Oke lah, Bang. Kasih banyak, Bang ya. Oh, iya, Bang. Tinggal di mana, Bang? Padangbulan. Padangbulan, Bang. Marga apa kita tai? Lubis. Oh, Lubis. Wah, ngeri. Berarti Ansari Lubis ya. Apa? YouTuber wawancara. Iya, Bang, betul, Bang. Makanya mau bilang kan enggak ada persaingan, Bang, gitu. Maksudnya kita kan tetap menyuarakan apa yang ada di kebun bunga ini PSMS Medan ya kan, Bang. Biar enggak salah kaprah. Itu dia. Jadi beliau berdua ini juga
satu pakai baju Beko nih, Panglong atau cuman bang? Oh bukan ya? Oh Barka, sorry sorry bang, aku kalau dengar Beko ya Panglong aja tinggal Sorong. Siap siap siap. Jadi cuman bang, kecewa nggak nih bang? Terlunta-lunta kayak gini lah PSMS Medan kita bisa bilang ya. Kasihan pengurus lah mungkin bang ya? Kecewa bang? Lah, awak nontonnya pun kecewa. Apalagi pengurus. Apalagi pengurus ya bang? Tiap hari, tiap sore awak sini. Iya, iya betul. Nengok tiba-tiba kayak gini kan. Iya. Kalau kalau abang sendiri gimana bang? Ini kan kayak latihannya juga nggak full. Apakah memang kalau hemat abang selaku penikmat PSMS Medan tuh diliburkan aja atau cemana kira-kira bang? Kan ini kan ya jujur jadi kayak latihan-latihan, tujuannya juga nggak tahu kemana, gimana kalau menurut abang sendiri bang? Saya itu ya lanjutkan aja lah. Tetap aja latihan ya? Iya, kasihan itu udah banyak ngeluarin duit. Betul, betul, betul. Nah, siap. Ini gaji ditambah lagi kan? Betul, 40% jadinya. Dari jadi sebenarnya turun bang, dari 60 ke 40. Ada 5 kan? Iya, iya. Jadi kalau ini sendiri bang, kalau tentang peluang-peluang kita, kalau abang sendiri masih optimis bang? Optimis lah, optimis ya bang. Siap, siap. Okay, thank you bang ya. Ini memang dua orang yang selalu getol melihat PSMS Medan berlatih. Siap. Thank you bang ya. Yup. Ya. Jadi kita balik lagi nih lah. Dia juga nih. Itu semalam itu. Itu semalam. Dengan Pak King semalam. Sini. Oh iya, abang di situ juga nyampak juga. Latihan-latihan selu. Iya. Kalau aku ingat waktu Bumerang dulu main kan, ada wawancara itu. Iya, 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 iya. Mau diajari Rangga, Mas Senior Rangga. Inilah Piala Danone nanti 4 orang ini memang